Sejumlah anggota Banggar di DPRD Kota Batam mengaku kaget dengan pengadaan 3 unit Toyota Camry seharga 1,4 miliar rupiah masuk dalam anggaran APBD perubahan 2013. Padahal pengadaan mobil tersebut tidak pernah dibahas di badan anggaran. Riki Indrakari, anggota Komisi 4 DPRD Batam, mengaku kecewa karena anggaran pengadaan mobil mewah tersebut diloloskan. Menurut Riki, jika mobil tersebut untuk kepentingan MTQ, hal tersebut sangat berlebihan. Menurut legislator asal PKS ini, idealnya mobil untuk kepentingan MTQ menggunakan mobil sewaan karena MTQ hanya sebentar. Riki mengaku akan memperjuangkan agar pembelian mobil tersebut gagal. Selain itu, dirinya juga akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Skenario-nya jadi berubah. Artinya 7 Camry ini sebenarnya sudah kita coret dari pembahasan anggaran agar bisa cukup dengan rental saja. Karena kegiatan MTQ kan sesaat. Dan 7 Camry ini lantas akan seperti apa gitu. Padahal ada kegiatan-kegiatan yang perlu untuk pembangunan fasilitas umum yang perlu kita segerakan. Terutama juga angkutan bus Damri itu dari dulu kita ingin tambah. Tapi sekarang mereka mau mengajukan, dan itu sudah kami coret, lucunya itu muncul di finalisasi, malah muncul lagi 7 Camry ini. Dan kemudian yang jadi kami marah dalam tanda kutip, usulan kami untuk yang menjadi kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan sarana green infrastructure seperti jalur sepeda, karena kan ini sebagai undang-undang lalu lintas juga untuk pemenuhan kewajiban pemerintah kota, itu malah hilang gitu. Padahal anggarannya mungkin mungkin bisa jadi separuh dari nilai Camry yang 7 unit tadi. Oke, ya cukup. Sementara itu, anggota Banggar Udin Pesialoho menyatakan dalam pembahasan KUA PPAS beberapa bulan lalu, Pemkom mengusulkan pengadaan 7 Toyota Camry, namun yang disepakati hanya 3 unit. Udin mengaku sangat bangga Batam menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional. Namun terkait pembelian mobil tersebut, menurutnya membuang-buang anggaran. Jujur, meskipun saya non-muslim, saya merasa bangga gitu. Saya merasa bangga apabila memang pengadaan itu untuk kegiatan daripada ini. Hanya saja kita kan bisa siasati. Karena pada saat itu saya mengusulkan bagaimana kalau mobil-mobil ini kita rental saja. Misalnya waktunya untuk 2 minggu atau 3 minggu selama seminggu sebelum pengadaan MTQ sampai kepada seminggu pasca kegiatan MTQ gitu. Nah, mereka mengusulkan itu 7 unit pada saat itu. Jadi dengan penyampaian saya yang demikian, ini akhirnya kawan-kawan diam dan tidak disetujui pada saat di Banggar itu. Tidak disetujui. Nah, tiba-tiba ini saya lihat muncul lagi gitu loh. Muncul lagi tapi dengan 3 unit yang harga per unitnya itu sekitar 470 juta kalau saya nggak salah. Nah, 470 juta ini bila dikalikan dengan 3 unit hanya untuk kegiatan MTQ, ya saya lihat ini sudah nggak benar gitu loh, nggak benarnya begini, apakah kita hanya untuk mengangkut tamu-tamu spesial, tamu-tamu VIP kita harus membeli, sementara ada cara lain yang bisa kita gunakan, ya ini dengan cara merental, jangankan 3, saya 20 unit pun saya setuju gitu loh, apabila itu dilakukan dengan cara merental, karena dengan perhitungan 470 juta per unitnya, ya ini sudah hampir mencapai 1,5 miliar ini. Ya, sudah hampir mencapai 1,5 miliar. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya masyarakat saat ini yang mendambakan jalan yang baik, saluran yang baik. Mungkin kalau dengan biaya 1,5 M itu, mungkin sudah 700-800 meter mungkin jalan yang sudah bisa diperbaiki atau peningkatan. Di sisi lain, Udin mengaku menyayangkan pencoretan pengadaan sepeda di 64 kelurahan di Batam. Padahal saat ini pemerintah sudah menggalakkan gerakan bersepeda. Bahkan di beberapa daerah sudah ada jalur khusus untuk bersepeda. Nicholas Amun Mama dari Batam mengabarkan.